Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bertemu dengan Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar Luhut Binsar Panjaitan. Isu politik ikut dibahas dalam pertemuan keduanya. Dalam akun media sosialnya, Puan Maharani mengunggah foto pertemuan dengan Luhut. Luhut mengatakan Puan meminta pendapat soal sejumlah hal terkait politik. Namun Luhut enggan menjabarkan secara detail. Luhut membantah jika pertemuan dengan Puan dikatakan sebagai upaya merayu Golkar untuk bergabung dengan koalisi. Tapi ada perbincangan soal koalisi dan pemilu. Enggak juga, kita bicara banyak apa ya, ya gimana peta semua ini, dan beliau minta beberapa pendapat-pendapat saya, ya saya berikan. Soal apa, Pak? Ya, sedikit. Kira-kira biar tanya pembuan aja. Oke. Okay.